Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview raket Protek ya, Protek Unlimited 700 Jet. Nah, di sini sebenarnya banyak teknologi yang disematkan, walaupun tidak semua saya pahami ya. Di sini kalau teknologinya ya, three technology frame combination of solid heating fill. Jadi kombinasi antara saat memukul tuh merasa solid gitu ya, solid hitting feel saat memukul, dan quick responsive swing and low wind, jadi respon yang cepat pada saat mengayun, swing with low wind, dengan tahanan udara yang sedikit gitu ya. Nah, mungkin di sini salah satunya ini ya, jadi si apa namanya, si prem kepalanya itu ini agak lancip gitu ya, seperti pisau, jadi bisa diharapkan membelah udara, jadi tahanan udaranya lebih sedikit, jadi lebih ayunan dan swing atau swingnya lebih cepat gitu ya. Terus T-throat to minimize racket tension and maximize prem, jadi ada T-throat. Nah, ini mungkin di sini ya, teknologi di sini to minimize racket tension, untuk meminimalisir tegangan racket, and maximize prem, dan memaksimalkan frame ya, and sub stability when enhanced, dan subnya ya, stabilitas subnya itu saat bergerak gitu. Satu kok enhance attacking power, therefore it will increase satu kok velocity, jadi katanya dengan teknologi ini bisa meningkatkan kecepatan satu kok dan improve akurasi shuttlecock, dan meningkatkan akurasi shuttlecock dan arahnya ya, akurasi dan arah dari shuttlecock. Kemudian slim soft, jadi ininya slim ya, lebih slim ya, kurus gitu ya, kecil. Reduce air resistance with providing excellent feel, jadi mengurangi tahanan udara ya, sehingga memberikan apa namanya, feel yang bagus ya, excellent nih, jadi rasa yang enak gitu. Kompresif, nah itu ya, itu intinya ya, namanya teknologi yang diklaim oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau dilihat dari ininya, ini tampilan dulu ya, kalau tampilan ini catnya bagus ya, terlihat mewah, walaupun harganya ini murah. Catnya terlihat mewah gitu ya, bagus tuh. Di sini ada tulisan max 28 lbs, jadi tarikannya maksimal 28 lbs. Kayaknya ini 30 juga kuat, tapi disarankan maksimal 28 lbs. Bisa dicoba ya kalau mau 30. Soalnya kalau di marketplace tulisnya 30, tapi kalau di sini tulisannya max 28 lbs. Kemudian ada tulisan innovation technology speed ya, speed. Mungkin ini diharapkan bisa untuk pemain-pemain yang suka dengan kecepatan ya, sergapan-sergapan gitu ya, kalau dalam bermain ganda, kecepatan dalam menyergap bola. Oke, terus apa lagi ya? Nah, di sini ada tulisan Federasi Bulu Tangkis Makau ya, Federasi Bulu Tangkis Makau. Kemudian Makan Open Badminton, mungkin pernah jadi sponsor di Makau Open Badminton. Kemudian ada bendera Inggris. Nah, saya sendiri nggak tahu ini dari mana ya raketnya, buatan apa. Di sini ada High Modulus Graphite. Oke, High Modulus Graphite. Terus beratnya 82 gram plus minus 2 gram, jadi bisa 84 gram, bisa 80 gram, antara 80 sampai 84 gram ya. Kemudian ada balance point, balance pointnya 285 mm. Jadi kalau dilihat dari balance point ini, tipe all around ya, jadi untuk power nyemes masih ada gitu, tapi tidak membuat berat gitu ya. Mungkin ada untuk yang baru tahu kalau balance point itu mirip, balance point itu kesetimbangan gitu ya, kesetimbangan seperti ini. Kesetimbangannya di mana gitu. Kalau balance pointnya besar artinya berat di kepala, kalau balance pointnya besar itu berat di kepala seperti palu gitu ya, jadi enak buat malu gitu ya, enak buat nyemes. Tapi kan kalau kita bayangkan kita punya palu panjang gini, kalau head happy berat di kepala,
itu enak buat nyemes, tapi kalau terus-terusan gitu kan lelah, cepet lelah. Nah kalau ini 285, jadi buat nyemes masih enak, tapi tidak terlalu berat di kepala, jadi tidak seperti pegang palu gitu ya, berat kan lelah. Jadi buat nyemes ada, buat defend juga ada, terus tidak menyebabkan terlalu lelah itu. Jadi beratnya 82 gram, balance point 285 ya. Terus fleksibilitas stiff ya, fleksibilitas stiff seperti itu. Nah ini paketnya, oke ada yang belum. Nah ini tadi untuk construction 24T high modulus grafit and hot earth material, panjangnya 675, shaft flexibility stiff, kemudian berat 82 gram plus minus 2 gram, framenya three technology combination of diamond, aero and box frame. Oke. Nah di sini dikhususkan, kalau di sini katanya recommended buat yang stroke defend control ya, buat stroke ya, defend dan control, buat serangan juga, buat defend juga, buat control juga. Jadi ini all around ya, all around. Nah kalau saya dapat apa aja, ini 250.000 dapat banyak ya, bisa dapat apa nih, tergantung tokonya sih. 250.000 dapat tasnya bagus sih, bisa masuk 3 raket, 2 raket, kemudian dapat raket ini pastinya, dapat senar dipasangin senarnya, kemudian dapat grip satu, lumayan murah ya. Nah rasanya gimana? Nah sebelumnya kan saya beli raket tuh, raketnya saya lihat review dari youtuber. Nah, kebetulan yang saya tonton awal-awal tuh yang dengar reviewnya itu orang-orang yang suka nyemes gitu ya, orang-orang yang suka power nyemes. Jadi biasanya cari raket yang berat, terus cari raket yang head heavy gitu. Nah ternyata emang kurang cocok. Jadi dalam memilih raket kita harus tahu kita sukanya apa gitu ya, kalau suka permainannya gimana. Kalau saya sih lebih suka all-around ya, nyemes kan tidak selalu semes tiap waktu gitu ya, kadang kita bertahan, kadang menipu, kadang macam-macam gitu ya. Jadi kalau saya tidak suka yang head heavy karena tidak terus-terusan nyemes itu dan bikin lelah. Kalau saya suka lebih all-around, dan saya beli memang ini keinginan saya gitu, cari yang agak ringan ya, 82 gram kemudian 285. Saya rasakan sih pas dengan, sesuai dengan keinginan saya gitu ya, sesuai ya. Nah ini mirip dengan raket saya yang sebelumnya, Carbonix 21SP, karena ini balance point-nya 285 ya, enak ya. Cuma ini lebih berat, 86 graman sekitarnya, ini lebih ampuh ya. Kalau pukulan lebih enak ini sebetulnya, ini lebih ringan, rasanya lebih ringan. Kalau kita bandingkan dari framenya, ini kan compact ya, yang raket-raket dulu itu compact. Kalau ini lebih lebar, lebih lebarnya. Ini mungkin teknologi Ionic mah, yang ini isometrik gitu. Jadi sweet spotnya lebih banyak gitu ya. Jadi shuttlecock kena sweet spot itu kan. Kalau satu kok kena raket tuh masih enak gitu ya. Nah lebih lebar itu, lebih banyak itu sweet spotnya dibandingkan dengan ini harapannya. Tapi biasanya ada kelemahannya, kalau yang lebih lebar gini tahanan udaranya pasti lebih besar dibandingkan dengan yang kompak seperti ini, tahanan udaranya lebih kecil, jadi lebih ayunannya lebih cepat gitu ya kalau yang kompak. Nah cuman harapannya kalau yang besar gini sweet spotnya lebih banyak dibandingkan dengan ini. Jadi kalau ini harus benar-benar akurat gitu ya, karena sweet spotnya lebih sempit, kalau ini lebih lebar. Cuman kelebihannya kalau yang kayak gini swingnya lebih bagus ya, pelet panjangnya ini lebih panjang ya dari yang raket saya sebelumnya nih, yang raket andalan saya ini udah klasik, lebih panjang gitu ya. Nah, kalau rasanya sih ini enak ya. Kalau raket-raket sebelumnya saya beli yang head heavy gitu ya, yang berat, yang enak buat nyemes, tapi nggak cocok gitu ya, lelah, cepat lelah. Kalau buat saya sih nggak cocok. Jadi untuk pilih raket tuh kita lihat power kita sebagai segimana, kemudian gaya permainan kita,
terus mungkin raket yang pertama kita pakai itu raket apa, itu akan mungkin udah ngeblend ya, udah enak banget. Jadi pakai yang agak beda dikit, jadi rasanya juga beda gitu. Kalau saya sih recommended lah beli ini, murah ya, enak, terlihat mewah gitu ya, ini bukan murahan. Terus daripada kalau budget kita pas-pasan, daripada kita beli Yonex gitu yang dengan budget pas-pasan, rawan sekali itu KW gitu ya, rawan sekali itu bajakan gitu. Mendingan kita beli yang ori sekalian, ori gitu ya, walaupun murah tapi ori. Kalau kayak gini kan harga 250, orang ngapain bikin tiruan gitu ya, murah-murah dibikin tiruan gitu, ngapain, gak ada untungnya. Mending niru yang Yonex kayak gini gitu ya, ini lebih menguntungkan kalau ditiru. Jadi memang kalau budget pas-pasan, mendingan beli reket-reket yang murah dengan merek yang tidak wah seperti Yonex gitu, Victor atau Lini seperti itu. Kalau saya sih puas lah beli ini, puas ya. Dipakai sama temen juga, ini katanya gimana rasanya, enak ya, rasanya enak. Namun pada saat pegangannya nih, pegangannya kemarin pakai yang Anuk ya, ternyata kurang enak, dan feelnya baru dapat setelah saya pakai pegangan yang karet gini. Ini sengaja saya plastiknya nggak dibuka ya, grip orinya nggak dibuka, kemudian plastiknya nggak dibuka, langsung dilapisi aja sama ini, masih enak ya. Lihat ini feelnya mirip banget sama ini, cuman ini karena balance pointnya sama 285, cuma kalau ini lebih ringan gitu. Bedanya di swing, ini lebih cepat swingnya dengan sweet spot yang lebih sempit. Kalau ini swingnya ya, kalau raket lebar pasti swingnya tidak seenak yang compact ini, cuman sweet spotnya lebih besar gitu ya. Nah ini kalau katanya raket speed ya, kalau saya sih setuju raket speed, karena ini beratnya ringan 82 gram ya, masuknya 4U, kemudian balance pointnya 285, tidak terlalu berat di kepala, jadi lebih enak diayun ya, lebih ringan, jadi buat speed juga enak ya. Buat nyemes masih enak kemarin, buat lob juga enak, buat kontrol juga enak, ini cukup lah mantap ya buat raket cadangan. Oke sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi acuan kalau mau beli raket. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.